Action. Halo anak-anakku kelas 1 semuanya. Ya, kembali bersama Mr. Abbas ya. Kali ini kita akan belajar insert shape. Anak-anak, lo Mr. Abbas punya banyak shapes ini. Ada circle, ada triangle, ada square, ada oval, ada rectangle, ada star ya, berwarna-warni. Kalian bisa membuatnya? Ya, hebat. Nih, macam-macam ya. Mister, membuatnya gimana ya, Mister? Nah, kalian siapkan Microsoft Word kalian ya, ini Microsoft Word. Kalian di dokumen yang kosong, kalian membuka Microsoft Word ya, seperti biasanya Microsoft Word kalian buka, sudah tahu, sudah diajari Mister Abbas kan? Nah, selanjutnya kalian bisa klik insert. Klik apa anak-anak? Ini ada home, ini ada insert. Yang diklik apa anak-anak? Insert. Insert, kalian bisa pilih shapes ya. Ada picture, ada shapes. Nah, shapes ini kalian bisa pilih nih. Oval. Nih, klik. Nah, aku mau buat circle. Tapi kok nggak bisa bulat ya, Mister? Nggak bisa. Bulatnya bener-bener bagus. Gimana? Nggak bisa ngepasin. Nah, nggak bisa ngepasin. Kalian caranya klik delete. Ini ada bloknya di delete di keyboardmu. Insert shapes. Klik ini. Circle-nya kalian tahan tombol shift. Tombol apa, anak-anak? Tombol shift di keyboard ya. Tombol shift di keyboard. Oke, kalian pencet. Tahan, mouse-nya juga digerakkan. Oke, ternyata lingkarannya sangat istimewa. Benar-benar circle ya. Nah, diameternya lurus. Bisa ya tadi ya caranya ya. Mr. Abbas ulangi, undo, insert, shape, circle, tombol apa yang ditahan anak-anak tadi? Tombol shift. Wah, sekarang kita kasih warna. Mister nggak bisa mau ngasih warna, diblok dulu, diklik, ada kotak-kotaknya, dia ada shapes format nih, kalian bisa mewarnai red. Nah, setelah itu Mister akan membuat insert lagi, shapes lagi. Mister membuat nih triangle set. Kalau pengen lurus pakai shapes lagi, shapes, tombol shift ya, tombol shift, tombol apa? Shift. Nah, di keyboard ya, sebelah kiri bawah tombol shift-nya. Merah ini tak ganti warna kuning. Nah, digeser biar tepat. Nah, selanjutnya ya, sekarang Mr. Abbas mau membuat lagi ya di bawahnya ya. Insert, lalu shapes, lalu apa anak-anak? Iya, nih rectangle. Oh, kepanjangan. Nah, di posisi merah, kuning, hijau. Mr. Abbas tak kasih hijau. Kalian boleh warnanya beda dengan Mr. Abbas ya. Sekarang Mr. bikin apa? Square ya, square. Insert, square. Nah, loh Mr. kok malah panjang bawah? Kok nggak bisa pas Mr. Dihapus. Nah, insert. Lalu ini square. Nah, tadi tahan tombol apa anak-anak? Shift. Iya, dia akan seimbang tuh ukurannya. Seimbang merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, ini biru nih. Kalau kamu colornya kurang suka, pilih sendiri colornya. Ini biru ini bagus. Nah, kalian bisa membuat lebih banyak. Bisa ya untuk membuatnya ya. Nah, nih Mr. Abbas gede nih. Nih, zoom out. Nah, zoom in. Ya, kalian bisa ya membuatnya ya, membuat lebih banyak lagi. Anak-anakku kelas 1 semuanya paham dengan yang disampaikan Mr. Abbas barusan? Ya, sekarang kalian praktik ya, buat warna-warni, membuat shape yang banyak ya. Nih, tadi ada banyak banget loh ini. Nah, buat yang bagus warnanya ya. Nah, kalian mau buat yang banyak. Selamat belajar. Jangan lupa dikasih nama. Nih di atas nih ada nama kelas ya, oleh siapa dan kelas. Nah, kalian praktek di rumah saja untuk berlatih keterampilan menggunakan alat IT. Tidak ada pengumpulan tugas. Terima kasih dari Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.